jenis sakit apa udah? Sakit payudara. Kanker payudara. Terus? Pertama jantung. Terus? Operasi jantung, payudara keluar dua-duanya. Terus? Lalu operasi. Terus? Keluar lagi malah setelur bebek D-nya. Terus? Habis kemo. Itu suruh kemo, tapi saya nggak mau. Nggak habis berjuta-juta kan? Habis, sakit nggak apa-apa. Kurang keras? Satu lagi. Si, bonus. Promo satu. Tidur. Nah, memang kondisi pertama waktu itu memang dia sangat lemah kondisi badannya. Satu, dua. Benjolannya keras sekali di payudara sebelah kiri. Habis operasi malah tumbuh lagi yang lebih besar daripada sebelum operasinya itu. Lurus kakinya. Dah diam. Hepatitisnya. Lagi. Geli. Satu lagi. Bonus. Udah. THR. Iya. Promo. Dapat duit. Dapat duit. Bukan keluar duit banyak. Asalnya mungkin ya, karena sayanya dari pola makan. Karena gaya hidupnya juga kurang ini kan. kurang teratur, karena saya kan orang sibuk. Saya buang semuanya. Salawat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Satu lagi. Allahu akbar. Allah. Geli kan? Allah. Satu lagi. Allah. Promo. Diskon. Udah. Diskon. Udah ya Allah. Udah. Lihat jantung. Dingin tangannya. Nah, jantungnya udah mulai bagus. Alhamdulillah. Benjolannya empuk sudah. Udah empuk, alhamdulillah. Miring. Yuk. Geli dikit. Satu lagi. Bonus. THR. Promo. Satu lagi. Jatuh. Yang saya bosan. Mau kemana ya? Satu lagi. Yang katanya banyak setannya. Satu lagi. Bonus. THR satu. Satunya sini. Ada kan yang jenisnya memang nggak sakit. Pada akhirnya si pasien itu nggak ngerasa dan nggak dirasa. Dibiarin atau bodo amat, paling benjolan biasa biarin aja dulu lah. Pada akhirnya menunggu adanya keluhan. Ada juga yang tipikal ketika dia udah ada kecil pun tapi udah ada rasa nyeri yang luar biasa, pada akhirnya dia langsung ambil tindakan. Kemungkinan besar untuk si mbak ini, makanya dia bilang nggak tahu ada benjolan tapi nggak ngerasakan apa-apa. Dia tahu setelah pasca operasi jantung itu, dan ternyata benjolan itu menjurus ke kanker. Dia udah melakukan tindakan operasi, tapi tumbuh lagi yang lebih besar. Malah sekarang dia harus kemoterapi. Oke, banyak setan. Ini apanya gosong? Bekas saya gosong. Satu lagi. Bonus lah, THR lah, tahun baru. Udah selesai tahun barunya. Udah selesai. Satu lagi. Promo. Satu lagi. Duduk ada di sana. Dah diam. Bonus. Satu lagi. Air. Izin banyak. Ya sembuh set. Gina sini. Ini salah satu contoh. Kalau cuma masalah tenaga dalam dan mau bikin orang sakit, disentuh sakit maksudnya ya. Kalau cuma mau belajar ilmu tenaga dalam itu gampang. Apalagi cuma mau bikin orang sakit. Nih saya bikin contoh. Sini Gina. Jangan. Sebentar. Aku juga takut. Nah, ini tangan yang nggak ada apa-apanya, dia nggak punya skill dan kemampuan. Yeah. Cuma bisa saya transfer ke tangannya. Pakai tangan saya. Udah. Sudah masa saya sakit, Tuhan.
Tidur dulu. Bentar. Nih, ini tangan yang nggak punya kemampuan, tapi bantuan tangan saya. Pada akhirnya ada tenaga chi alami yang bersifat positif. Pada akhirnya dia bisa seperti ini. Nih. Lagi gini. Lagi. Lagi. Belum. Belum. Tadi kan yang payudara belum saya sentuh. Iya, belum. Nah, ini mangganya, biar gini aja. Bismillah. Lagi. Allah. Lagi. Allah. Lagi. Allah. Lagi. Allah. Satu lagi. Hampir sama nggak dengan tangan saya jari ini? Aduh, ya kan? Buat yang bayar. Terakhir. Ya Allah. Kita potong Gina. Bismillah. Mas. Jarinya dia. Coba pegang sendiri Gina. Diam. Nggak ada sasaran. Nggak ada sasaran. Coba bedakan dengan ketika dia ada tangan saya. Nih. Nih. Bedakan. Jadi kita bisa transfer di sini. Cuma nggak boleh. Kalau didampingi saya boleh, gitu aja. Jadi sekilas info lah.